Untuk awal perencanaan rusun ini berawal dari usulan Sesko TNI tentang kebutuhan rumah tinggal bagi organik Sesko TNI. Dan kebetulan di tahun yang lalu, satu tahun yang lalu, ada anggaran khusus dari Mabes TNI yang diperuntukkan untuk rumah-rumah prajurit. Usulan yang dibuat oleh Sesko TNI ke Mabes TNI gayung bersambut. Diawali dengan penghapusan dulu, Mbak. Karena sebelumnya ini dibangun, di lahan ini ada bangunan-bangunan existing sebelumnya. Kurang lebih ada 11 KK dan 1 unit barak remaja. Itu harus melalui proses penghapusan terlebih dahulu. Sehingga lahan ini bisa digunakan untuk pembangunan yang seperti ini sekarang. Proses pembangunan rusun Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dilakukan sejak pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Kita itu mulai diarahkan untuk mulai mendesain dan survei itu dari bulan sekitar bulan 3. Maret, April lah itu kita mulai desain. Kemudian di sini memang rencananya ada 2 tower, itu 1 tower 36 KK. Kalau untuk dari segi desain, dari Pak Andika itu kan selalu fungsional, harus tetap berfungsi dengan baik. Dari segi lighting, dari segi sirkulasi udara, itu harus tetap berfungsi dengan baik. Tetapi dari segi estetik pun, dari pemilihan material, warna, kombinasi warna, itu semua harus di-approve sama Pak Andika. Dan itu beliau punya taste-nya memang bagus seperti ini jadinya. Kita ada 3 kamar, semua udah full furnish. Lemari udah masuk, ranjang udah ada. Kalau kita di kamar mandi itu sudah pakai granit semua, ukurannya 60x60 termasuk dinding dan lantai. Untuk kloset udah pakai kloset duduk, showernya udah pakai shower tiang juga. Jadi memang kelasnya udah menengah ke atas lah untuk kamar mandinya itu. Jadi perawatan awal, Pak, masa pemeliharaan memang masih tanggung jawab mitra. Dan ini tanggung jawab dari Mabes TNI. Nah, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya, memang tanggung jawab kita dan itu akan kita usulkan dalam rencana anggaran kita ke depan. Saya sendiri, ya, sebagai staf di sini, kemudian beberapa staf saya melihat ini boleh kita bilang luar biasa. Ya. Rusun Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia mampu menampung sebanyak 72 kepala keluarga dan akan diprioritaskan kepada organik yang dipindahkan sementara karena proses pembangunan rusun Sesko TNI. Itu sangat membantu sebetulnya dengan keberadaannya mes rusun tadi yang pada akhirnya akan membantu personil-personil organik yang tinggalnya di luar nanti secara prioritas kita akan masukkan di situ di mes rusun tadi sehingga nanti dari tempat kerjanya, lingkupnya itu relatif tidak terlampau jauh dan bisa terakomodir secara keseluruhan. Untuk yang menempati rusun di sana prioritas bagi mereka yang kemarin tergusur dengan ada pembangunan ini, ada beberapa KK. Terus yang kedua prioritasnya adalah semua organik, anggota organik yang berkeluarga.